Kan bener Ron. Ini Ron nih. Nih tuh. Ini nangka berit Ron. Kalau di daerah kita nih Ron. Jamur-jamur ini sangat beracun. Kemarin aja nih Ron, ayam saya makan jamur ini mati nih Ron deh. Tadinya 5 ayam saya nih Ron, gara-gara makan jamur ini jadi 8. Nambah. Biasanya bulu babi itu hitam. Oh. Ini yang albinonya nih. Tuh. Bulu babi albino. Putih jadi ya. Iya, putih. Duluran aja kali ini Ron, bulu babinya. Bulu babi albino. Kalau yang udah nyobain si bulu babi ini, teman-teman, kayak daging lobster. Dan hati-hati juga, teman-teman, banyak tulangnya, teman-teman. Oke, teman-teman, bertemu lagi di Bro Channel bersama saya Bang Jali. Dan kali ini kita biasa mau nge-explore alam yang ada di Bogor Barat lagi. Budidayanya sangat luas, tanam apa aja bisa subur. Kali ini kita mau nyari biasa di sungai lagi ya Rod ya, di sungai lagi. Nah, kita sebelum nge-explore di sini juga nih Rod nih. Biasanya yang dibubur gini nih Rod, ada makanan nih Rod nih. Nah, kan bener Rod. Sini Rod nih. Nah, ini nangka berit Rod. Kalau di daerah kita nih Rod, campedak. Ada yang matang nggak? Kayaknya belum pada matang Rod nih. Ayo kesana aja Rod, ini belum pada matang. Kalau matang kita ambil aja Rod. Nah teman-teman, di sini juga kalau di daerah saya nih teman-teman banyak jamur nih teman-teman. Tuh. Ini jamur apa lagi Rod? Nih. Tapi kata orang sini ini jamur beracun Rod, gak boleh dimakan. Nih. Masa? Nih, jamur-jamur ini sangat beracun. Kemarin aja nih Rod, ayam saya makan jamur ini mati nih Rod deh. Tadinya 5 ayam saya nih Rod, gara-gara makan jamur ini jadi 8. Nambah. Sangat subur Rod nih. Biasanya dimakan sama ayam-ayam aja nih Rod. Kalau dimakan sama manusia nggak boleh nih Rod nih. Ayo Rod lah, kita sana aja Rod. Nah teman-teman, kali ini kita menemukan tuh bulu babe tuh. Tuh Rod tuh, kelihatan nggak tuh? Ada satu. Untuk kita makan, kita cari aja Rod nih. Mau kita ambil si bulu babinya. Mau saya ambil si bulu babinya. Nih. Nih Rod, si bulu babi ini Rod. Nih. Dan kita juga Rod, ini bisa lari Rod, lompat Rod kalau kita berisik nih Rod. Nih, si bulu babi ini teman-teman sangat beracun nih si ininya nih. Apa? Cucuk-cucuknya ini nih beracun. Dan kita hati-hati juga untuk mengambilnya teman-teman. Kita harus menggunakan alat nih. Nih. Dan hati-hati juga teman-teman. Bila mana menemukan si bulu babi ini di sungai-sungai terdekat Anda nih. Nih. Kita mendapatkan bulu babinya nih Rod nih. Bulu babi kan hidung. Ini bulu babi albino Rod. Biasanya bulu babi itu hitam. Oh. Ini yang albinonya nih. Tuh. Bulu babi albino. Putih hitam. Jadinya. Iya putih. Luluran aja kali ini Rod, bulu babinya. Bulu babi albino. Mungkin dia habis luluran Rod, lalu berjemur. Bulu babi albino. Kita masak aja ya Rod. Ayo. Lanjut. Nah teman-teman, inti untuk memproses si bulu babi ini teman-teman, kita masukkan dulu si garamnya teman-teman untuk meresap ke dagingnya nih. Jangan lupa kasih penyedap Rod nih. Kasih saus juga Rod biar mantap.
Dan untuk membakar si bulu babi ini, Rod, nih, nggak perlu lama nih, Rod, nih. Yang penting si cucuk-cucuknya udah mulai kosong aja nih, Rod, nih. Nih, Rod, nih. Nih, kayaknya udah matang nih, Rod, nih, si bulu babinya nih, Rod, nih. Langsung kita angkat aja. Nih, hati-hati teman-teman. Nih. Udah matang teman-teman si bulu babinya, tap. Nah, teman-teman, sebelum kita makan, kita baca bismillah dulu, teman-teman. Nih, teman-teman. Saya sengaja untuk membakarnya tidak matang-matang, teman-teman. Kita kasih saus dulu, teman-teman, nih. Biar rasanya kayak gimana gitu nih. Kalau yang udah nyobain si bulu babi ini, teman-teman, kayak daging lobster. Dan hati-hati juga, teman-teman, banyak tulangnya, teman-teman. Nih. Ini saya sengaja sisain satu nih, teman-teman, nih, untuk kameramen saya. Ternyata enak juga, Rod, si bulu babi ini, teman-teman. Jangan sekali-kali, teman-teman, apabila Anda mau ngonsumsi si bulu babi ini, teman-teman, tanpa didampingi yang ahlinya. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Saksikan video saya selanjutnya.